Alhamdulillahirrobbilalamin. Baru aja buka puasa untuk daerah Aceh dan sekitarnya. Hari ini adalah buka puasa terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Yuk kita lihat daging tadi udah jadi apa. Nah, ini dia daging tadi. Mama, di mama. Nah, ini. Nih. Daging yang tadi dibeli. Tuh, udah jadi. Gulai rendang Aceh namanya. Beda sama rendang Padang. Menurut gua ini yang paling juara. Yuk. Mau sholat maghrib dulu, habis itu baru menikmati makanan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sholat maghrib udah. Makan juga udah. Maksudnya makan pakai nasi. Bisa gulainya digado aja. Hey, enak banget sumpah, masakan rumah itu bener paling juara. Ini tuh rendang Aceh, daging yang tadi dibeli yang direndangin. Yang pengen tahu penampakannya seperti apa, lihat aja di Instagram gua, ada Reza Wireshi, cek aja. Enak. Malam ini takbiran, di mana-mana takbiran. Mungkin mayoritas dari umat Islam di Indonesia hari ini takbirannya. Yang pasti gua nggak tahu kapan vlog ini akan diupload. Kemungkinan sih pasti lebih resebaran. Rencana gua malam hari ini sama teman-teman SMP, teman-teman kampung sini, gua mau masak. Jadi kita patungan, kita beli bebek, kita masak bareng kayak gitu. Jadi kita makan bareng. Ibaratnya kalau misalnya tradisi pertemanan kita di Jakarta atau di Bandung, di Jawa sana adalah, jadi kalau misalnya kita ngumpul barbekyuan gitu. Nah, ini bedanya kalau gua sama teman-teman Aceh gua, itu kalau kita kumpul itu pasti beli daging, mau bebek ataupun ayam, atau kalau misalnya banyak duitnya bisa sampai kambing, terus kita gulai ala Aceh. Itu mantap pisan. Nanti kalau sempat gua vlog soalnya pasti malam dan gelap. Kalau bisa gua vlog, gua vlog. Gua sih pengen banget. Ntar aja lihat. Ya. Alhamdulillah beres makan. Alhamdulillah kenyang, alhamdulillah enak, bersyukurlah pokoknya. Lihat. Kerjaan saya. Tinggal kuah doang sama kentang. Gak ada cerita gak habis yang namanya daging. Boom. Yuk. Apa namanya, Ro? Enggak tahu. Kambing rendang. Malam guys, yang kayak gue bilang, gue bareng teman-teman mau masak ite, apa? Tagut ite bahasa Acehnya, itu masak gulai bebek. Nijia, sahabat semasa SMP, dia yang punya rumah. Jadi di rumah dia yang akan kita acak-acak masak bebeknya sama teman-teman SMP semua. Chef Edu nih lagi merasakan ya kan? Enak nih kira-kira, brother. Boom, mbak, coba aja nih. Kita gak tau gak ngomong kan? Pade. Ya enak, enak kali. Ngerekam mereka adalah bagian dari alasan doang. Sebenarnya gue nggak bisa ngapa-ngapain selain makan. Jadi ya udah. Yang paling seru sih kesempatan bisa ketemu teman-teman kayak gini, emang paling bisa setahun sekali. Tahun lalu juga gue nggak pulang, di tahun ini alhamdulillah pulang dan bertemu mereka. Dalam event-event kayak gini nih, event-event mahal nih sebenarnya, meskipun cuma makan gulai itik doang, tapi kalau bareng teman-teman itu pasti seru.
Odoron inspirasi ya. Kebetulan ini namanya Nandu. Nanda. Odoreru. Nanda lama di Malaya. Dia jarang senyum, sekali senyum mati cewek. Jarang senyum dia. Nanda lihat kata sekali Nanda. Coba lihat aja. Nanda. Neon. Tester nih. Tangannya. Jangan, lu dia handak. Bagian dari tester nih. Panas. Ayo lu. Ba, lagi review lah, Ba. Ba. Lagi review lah. Top Marco top. Lagi review aja. Ya mantap. Mantap mana, Nek? Kayak ini. Berisi gupai nyo. Berisi gupai. Khas dari Aceh Barat Daya. Lima. Yo, sandul lagi yo. Again. Lagi ya. Berapa lama yo? Malah tuh kamera mau ngiwana. Nanda nih. Ini jual talur namanya nih. Ini Edo. Ini Agus nih. Ini Evan. Sini sedikit Edo. Kebuahnya sedikit. Alah jadi Rudo, alhamdulillah. Semua rapat semua. Terima kasih. Jauh merapat, rapat lebih dekat. Ya. Awak uah, ambil uah. Walal. Adot, adot, adotan. Adotan mana? Adotan mana? Habis pula. Nih, anyak, ni anyak. Gimana pedas nak? Lumayan. Ya udah. Nah. Tak ya. Aduh tadi. Nih kita harus ucapin makasih buat Jia yang udah undang. Thank you Jia. Jia Nanda. Undang. Nih koki kita. Edo Yuriza Saputra. Hai. Dari Jarum Black. Dari Jarum Black. Baju banyak tapi kita enggak dapat. Oh iya.